Pedasnya luar biasa. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan Mr. Jeger di sini, engineer Anda. Kali ini Mr. Jeger akan sharing cara membersihkan hidung menggunakan alat ini ya. Alat ini namanya nasal wash bottle ya. Jadi teman-teman kalau ingin membersihkan hidung bisa membeli alat ini ya di Tokopedia. Jadi harganya itu sekitar hampir 200 ribuan ya, ada yang jual 190.000, 198. Jadi teman-teman bisa cek. Nanti Mr. Jeger kasih linknya di deskripsi ya. Dan untuk cairan pembersihnya, Mr. Jeger menggunakan ini ya, N-Clear ya. Jadi N-Clear ini merupakan cairan garam ya, cairan garam yang sudah dilengkapi dengan zat-zat lainnya ya, seperti Mr. Jeger cek juga ya. Di sini dijelaskan ada mengandung garam, jadi garam seperti itu. Air laut murni ya dikatakan di sini, air laut murni dari New Zealand jauh banget. Kemudian mengandung trace element yang isinya mangan sebagai antiseptik dan copper sebagai anti alergi, mudah dan nyaman digunakan ya. Jadi langsung aja kita buka ya. Mr. Jeger juga beli ini di Tokopedia ya, di online shop. Harganya sekitar 98.000. Satu kotak ini dapat 20 pcs. Oke. Kita ambil satu saja dulu untuk mencoba. Jadi untuk mempergunakannya itu kita harus add a pack of and clear into the cup of lukewarm water ya. Jadi disarankan untuk menyampur dengan air hangat ya, sekitar 37 derajat Celcius ya. Yang ini Mr. Jeger udah campur air hangat dengan air dingin. Kemudian kita isikan ini ya, garam N-Clear ini untuk membersihkan nasal. Oke, 300 mililiter. Oke, lalu kita aduk. Botol ini tadi juga udah Mr. Jeger sterilisasi ya dengan jarang berendam di air panas seperti itu. Nah, kemudian setelah ini larut kita tuang ke sini. Jadi 300 ml ya. Kita juga cek dulu di sini ukurannya. Oh, enggak ada ukurannya ya. Oh, sampai full di sini kurang lagi dikit ya, Mr. Jeger samakan air. Nah, tadi dikit. Mr. Jeger sudah samakan air hangat ya. Kita isi sampai full di sini ya, teman-teman. Coba lihat. Ya, di sini ada tampak bacaan full. Ya, itu. Nah, di sini Kak Melin bisa lihat di sini ada lubang ya, teman-teman. Jadi ini itu lubang ini kalau kita tutup dia akan tidak ada pressure, positif pressure dari luar ya. Jadi kalau ini dibuka, karena Mr. Jeger tekan. Nah, ini harus tekan keras.
Jadi seperti ini. Kita tutup di sini. Kalau ini kita buka, airnya tidak akan tumpah ya. Tapi begitu kita buka, dia akan air akan mengalir ya, karena mendapatkan positive pressure. Jadi seperti itu sistem kerja dari nasal wash bottle ini ya. Jadi yang kita lakukan adalah untuk membersihkan saluran hidung ya, dan akan keluar lewat mulut. Jadi untuk pertama kali rasanya perih, tapi setelah terbiasa tidak akan begitu perih ya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita masukkan ke hidung, lalu kita bilang A gitu. Kemudian kita lepaskan ini, kita harus bilang A gitu ya. Kalau enggak gitu enggak bakal keluar ya. Seperti ini. Langsung lepas gitu. Seperti itu ya. Agak pedas sedikit. Jadi dia keluar lewat mulut. Rasanya pedas. At least biasanya Mr. Jiger membersihkan nasal ini kalau terasa pilek, tenggorokan sakit seperti itu ya, langsung menggunakan nasal wash ini biasanya langsung berkurang ya rasa radang tenggorokannya karena sudah dibersihkan seperti itu. Jadi kita masukin cairannya lewat kanan, dia lewat ke hidung satunya atau lewat mulut keluar ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang hidung sebelah kiri ya. Jadi kalau kita tutup lubangnya ini, air tidak keluar. Tapi kalau kita buka, nah seperti itu, air keluar. Oke, sekarang ini pada saat ini dimasukkan ke hidung, kita lepas yang ini ya. Nanti akan digunakan membersihkan saluran hidungnya ya. Oke, seperti ini. Dari ini ya. Pedasnya luar biasa. Kuping sakitnya. Luar biasa. Wih, baru terang rasanya sekarang. Seperti itu rasanya yang membersihkan gurah hidung. Gurah hidung namanya ini. Pedas banget. Tadi sebelumnya Mr. Jiger nggak ada keluar cairan-cairan itu ya. Sekarang keluar kayak lendir-lendir itu ya. Keren banget. Jadi alat ini bagus banget ya untuk membersihkan saluran hidung. Teman-teman bisa mencobanya ya. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jiger. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang Mr. Jiger dapat share.
masih pedas sekali. Tapi habis ini pasti enak. Di samping menggunakan ini juga Mr. Jeger gargling ya, menggunakan betadine kumur ya. Kalau Mr. Jeger mendapatkan radang tenggorokan seperti itu. Dan biasanya menggunakan nasal wash ini digunakan juga untuk yang apa, kena sinus ya. Jadi ada sumbatan di hidungnya seperti itu. Bisa gunakan ini. Oke, teman-teman bisa mencobanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Masih perih nih matanya sedikit. Bye bye.